Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke guys, di kesempatan kali ini timun suri putih kita sudah berumur sekitar 70 harian guys. Ini sebagian ada yang siap dipanen guys. Oke, kita akan spill untuk yang siap dipanen. Wih, kayak gini. Ini sampai retak kayak gini guys. Ini tandanya sudah matang. Dan ini juga udah matang juga guys. Wah, ternyata lepas guys. Nah, ini. Jadi timun suri ini kalau udah matang ini gampang lepas ya. Jadi karena ada yang matang, yang lain belum matang, jadi terpaksa harus kita unboxing sekarang ya guys. Jadi untuk perawatan timun sendiri, kita untuk timunnya sendiri ini perawatannya sangat mudah. Ini untuk potnya kita menggunakan pot ukuran 60. Dan untuk tanahnya kita bisa menggunakan tanah biasa atau tanah plus sekam padi atau sekam bakar. Kalau semisal tidak ada sekam, teman-teman bisa digunakan cara dengan diayak ya, supaya halus, gembur. Jadi butuhnya di sini gembur ya guys. Untuk pupuknya bisa menggunakan pupuk NPK 16-16-16, dipupuk setiap 3 hari sekali bisa, 1 minggu sekali bisa ya. Tapi dikarenakan mungkin cuaca di sini terlalu ekstrim panasnya guys, di sini buahnya tidak merata ya. Jadi dengan beberapa pohon di sini, satu pot ada yang satu pohon, ada yang 3 pohon, tapi ternyata buahnya sangat sedikit ya. Ya mungkin karena terlalu ekstrim panasnya ya, karena di sini panasnya sangat ekstrim sekali kalau siang hari guys, sampai 35 derajat juga. Padahal Malang terkenal dengan cuaca yang dingin ya, tapi kenyataannya di sini panas banget ya guys. Di musim panas ini sangat ekstrim sekali. Untuk penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore. Kalau semisal udah ada buahnya besar-besar kayak gini, biasanya sampai 3 kali guys, dikarenakan panasnya terlalu ya. Jadi itu saja. Jika teman-teman masih ada yang ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Di sini saya hanya memberikan contoh, teman-teman yang lahannya sempit bisa meniru menanam seperti ini ya. Untuk tatakannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan yang bagian bawah ini menggunakan palet guys, yang kita bentuk seperti kursi. Dan tatakan atas kita menggunakan kayu reng ya, yang kita kasih senar juga. Nah, sebelah sini dikasih senar guys. Ada full tutorialnya di videonya lengkap ya. Oke, semoga bisa menginspirasi sahabat Oki Channel. Jika teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk memakan timun suri putihnya. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi ini akan dibantu om saya, akan unboxing untuk timun suri putihnya. Yang ini kayaknya matang ini. Oke. Ini akan di unboxing guys. Ya mas. Oke, kita akan bawa juga yang ini. Kita akan unboxing dua-duanya guys. Jadi timun suri putih ini hanya yang membedakan hanya warnanya saja ya. Jadi kalau sudah matang kayak gini guys. Wah, ini terlihat sangat segar sekali. Minusnya kalau timun suri ini biasanya kalau masih mentah itu rasanya pahit sekali ya. Tapi kalau sudah matang itu rasanya segar seperti belewa guys. Oke, akan di unboxing sama om saya. Gimanakah rasanya? Kayaknya masih segar ini, masih keras guys. Wih, gimana om rasanya om? Wih, sangat mantap sekali, sangat manis sekali. Oke teman-teman, jadi inilah hasil menanam kita ya. Jadi meskipun lahan kita sempit, tidak menghalangi kita untuk tetap terus menanam ya. Oke, jika teman-teman suka, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.